Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Aktor Gading Martin buka suara usai dijuluki sebagai Raja Ghosting oleh komika Uus. Alih-alih membantahnya, ia membenarkannya. Mantan Gisela Anastasia ini mengaku punya alasan sendiri sering mendadak menghilang dari perempuan-perempuan yang dekat dengan dirinya. Ia juga mengatakan bisa jadi karena belum tertarik dengan perempuan tersebut, sehingga tidak mau menjalin hubungan yang lebih serius. Bapak satu anak ini menegaskan belum mau berkomitmen. Ada banyak hal yang harus dilakukan oleh Gading Martin semenjak bercerai dari Gisela Anastasia. Karenanya urusan asmara bukan menjadi prioritasnya saat ini. For Sale ini menyadari kalau sikapnya itu cukup aneh, tapi ia tidak mau ambil pusing.